Hai para sobat YouTuber semua, ketemu lagi sama channel Opi Ratna. Kali ini channel Opi Ratna akan mereview sebuah kamera Flipka B Pro 5. Mungkin kamera ini akan sangat berguna ya buat para sobat YouTuber semua atau teman-teman yang membutuhkan sebuah kamera yang simpel untuk touring atau untuk climbing atau untuk sekedar jalan-jalan biasa dan mengabadikannya dengan kamera ini. Kecil tapi mantap, full HD. Kameranya seperti ini. Di sini ini seperti ini, ada tulisannya seperti ini, ada ini perlengkapannya ya yang tertera yang ada di dalam box ini. Kita review satu persatu. Nah, bentuk macam kameranya seperti ini. Full HD. Ada tulisannya Full HD. Di sini ada ukuran picture-nya 170. Ini di dalam ini katanya ini hasil jepretan dari kamera itu. Sebelum dilanjut dan sebelum dibuka ini, silahkan para sobat YouTuber semua di likes dulu, subscribe dulu, loncengnya ditekan dulu, dan kalau perlu silahkan share channel ini atau video ini ke semua media sosial yang para sobat YouTuber semua punya, supaya channel ini lebih berkembang dan lebih bermanfaat buat semuanya. Dan buat yang sudah men-like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan channel ini lebih berkembang dan lebih kreatif. Kita sekarang langsung aja buka. Nah, para sobat YouTuber semua, ini kita buka ya dusnya, kita keluarin lagi. Di dalam dus ini ada dus lagi ya, ada dus lagi seperti ini dusnya, tulisannya di dalamnya ada buku panduan ya, buku panduan manual. Ada juga kartu garansi. Depannya ada dua ini seperti ini.
ngasih casing buat anti air waterproof. Ini juga ada berbagai macam peralatan untuk keperluan. Kalau misalkan ini mau kita pasang di apa, si kamera itu mau dipasang di helm, ini sekrupnya seperti ini. Ada berapa macam? Ada 4 macam. Jadi kalau kita misalkan sambil jalan, mau sambil memvideokan perjalanan kita, ini bisa dipasang di helm. Jadi sekrup helm nanti dibuka, dipasang ini. Masukin dulu. Terus ini ada banyak banget nih. Ini ada apa, sponnya mungkin untuk ini. Ini juga ada, nggak tahu tali kawat ini untuk apa, saya kurang paham. Nanti kita lihat, baca, dan kita share dengan sobat-sobat kita tersebut. Ini juga ada ini. Oh, ini untuk dudukan ya, untuk jepit. Kalau misalkan si kamera itu mau dijepitkan, nanti di sini dipasang kameranya. Ini misalkan contoh dijepit di sini atau di meja, ada apa, nanti kameranya dipasang di sini. Ini dudukan untuk si kamera kalau dipasang di kayak begini, pasang seperti ini. Ada juga ini, banyak banget ini alat-alatnya ya. Ini ada dalamnya banyak banget isinya, segala macam. Peralatannya banyak banget, macam-macam. Buat ini, buat penjepit yang ini, penjepit juga sama. Jadi ada di, ada belokan buat sekrup kayak gitu. Ini juga ada kunci untuk membuka, kunci untuk membuka baut atau sekrup. Ini ada tali rivet, tali rivet ya. Masih ada lewat sini juga semua. Ini juga. Ini banyak banget peralatannya ya. Menerapkannya gimana, menerapkannya gimana, kunci tempatnya yang buat alat-alat ini semua. Masih ada ini, tahu ini alatnya untuk apa? Ada seperti ini, sebetulnya semua ini semua pakai ada seperti itu. Saya juga kurang tahu buat apa, nanti kita review aja kegunaannya untuk apa. Nanti satu-satu kita coba review ya. Nih, seperti ini ada dua, ada juga yang bentuknya rada beda. Ini dalam satu plastik ini ada 3. Yang sama jenisnya, ada satu, dan kegunaan
warnanya kita belum tahu untuk apa, nanti kita review atau kita coba pasangkan. Nah ini juga ada, ini ada tali-tali, ada tali-tali kip. Ada berapa? Ada satu, ada yang seperti ini talinya. Pasangin satu-satu, ini kegunaannya buat apa. Nah para sobat youtuber semua, ini peralatannya segini banyak. Nanti tinggal kita sekarang review buat kameranya ya para sobat youtuber semua. Ini alat-alatnya sudah kita semua dan sekarang kita yuk langsung pasangin ke kameranya. Kita gunakan alat-alat ini semua untuk apa, seperti apa, dipakainya bagaimana, kita langsung review ke kamera. Sudah menonton channel ini dan tunggu video-video selanjutnya.